Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau dimanapun Anda menonton pada saat hari ini. Sekarang saya akan mereview kembali koleksi terbaru semua jenis dipen yang ada di tempat kami. Jadi beberapa waktu lalu sudah ada beberapa dipen ya. Sekarang kita akan perkenalkan lagi dipen-dipen yang ada sudah, ya. Ada yang bertambah, tapi berkurang tidak ya. Baik. Pertama ini adalah di pentisu Bangkok. Di pentisu Bangkok dia warnanya putih ya, kekuning-kuningan kalau masih muda begini. Nanti jadi kuning. Ini, ini. ini di pentisu Bangkok. Ya, ini nomor satu ya pertama. Kedua ini adalah di pen Parigata. Ya, di pen Parigata ini adalah Big Ben Parigata ya. Big Ben Parigata dia kuning sebagian nah ini masih muda dia agak apa ya hijau muda nanti dia kalau udah tua dia kuning seperti ini bahkan saya punya beberapa daunnya yang kuning semua kapan itu ya udah layu ya kedua yang ketiga ini jenis baru saya juga belum tahu namanya ya ini baru dapat juga tapi namanya tidak tahu ya ciri-cirinya adalah batangnya putih Kemudian uh, warna daunnya ini agak soft ya Ada totol-totol hijaunya Dan bentuknya sangat dop ya Ini yang ketiga Oke yang keempat ini di pen galaksi Di galaksi ini seperti di pen Di pen apa ya di pen Jogja ya Nah jadi ini dia kuningnya lebih banyak Kuningnya lebih banyak Ini yang keempat ya Yang keempat di pen galaksi nih daunnya lebih panjang daripada di pen nanti kita perkenalkan ada lagi satu yang mirip ini tapi beda ya ini di pen Galaksi kemudian kelima di pen Garuda di pen Garuda juga ada yang mirip seperti ini ya cirinya daunnya keras warnanya semburannya ada kuning ya agak putih-putihan hijau dan coklat ke satu dua tiga empat kelima Kenam ini ada bulu ayam di pen bulu ayam ini panjang ya. Sebagian orang menyebutnya ini selendang mayang. Ya, keenam. Ke enam. Kenam. ketujuh ada di pen tisu harmoni. Ini di pen tisu harmoni. Ini ya di pen tisu harmoni yang punya kami. Ketujuh di pen harmoni. Kedelapan di pen tulang ikan. Nah, ada tulang ikan ini tapi yang daunnya bulat ya. Ini di pentulang ikan daun bulat. Ada juga yang daunnya panjang. Nih putih tulang, ya. Dia mirip seperti sirip ikan, tapi dia tidak sebanyak sirip ikan. Ke delapan ya. Ke sembilan ini adalah di pen gurita atau tulang ikan dia mirip putih tulang tapi dia lebih banyak hijaunya guratannya ya sembilan ini dipen gurita atau dipen tulang ikan sepuluh ini dipen kok kami nyebutnya ciang mai karet ciang mai karet nih ya ini di penciama karet ya sangat besar daunnya dia daunnya lentur dan tebal kayak hokeri sosoknya itu 10 ke 11 ada di pen reflektor 11 ya di pen reflektor ini mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu apa di pen reflektor ini jadi dia mempunyai warna semburan ini kalau dia gelap dia jadi terang malah nah ini semburannya ada model lampu neon ya jadi terbias model lampu kehebatan lagi di pen reflektor biar diginikan kita lepas dia kembali ke murah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ke-11 ya. Kita lanjut lagi. Ini ke-12 ya. Ini juga saya tidak tahu namanya di pen ini. Ya. 12 warnanya seperti ini, kuning redup ya, enak dipandang. Ini 12. Belas. Ke-13 belas, ini di pen Sparkly sparkle ini dia lebih kecil daunnya ya ada yang seperti ini agak besar tapi beda lagi nanti ini sparkly ke 13 ya sebelah 12 13 sparkly ya ke 14 ini ada di pencandi ini mirip sparkly ya tapi dia setengah tidak ada setengah pendek ini ke 14 di pencandi oke okay. Kita berikutnya. Nah, ke-15 ini adalah di pen be model beras tumpah ya, cuma ada kuningnya lebih banyak. Ini kuningnya lebih banyak daripada beras tumpah kan hijaunya yang banyak. Yang ini kuningnya lebih banyak. Ke-15 ya. Ini sangat subur di sini. Nanti ada anak-anakannya di sana kita lihat. 15, 16 ini apa ya? Green butterfly. Nah, Jadi Green butterfly ini daunnya panjang, hijau dia ya, hijau mengkilat. enam belas, kemudian tujuh belas. Ini tujuh belas adalah di pemberas tumpap, batang putih. E, kalau di sini sebutnya namanya putri salju. Ini putri salju ya tujuh belas ya. Ini beras tumpapnya tapi dia ada kuning kuningnya. Ya, sangat cantik ya. Ini kayak army. ke tujuh belas. Kemudian ke 18 ini Nah ini yang sama dengan galaksi ya mirip Ini di penjogja kolisi namanya 18 ini daunnya lebih keras daripada galaksi Dan hijaunya lebih banyak Ya ini 18 Di penjogja Kita punya banyak stok ya 18 Kemudian 19 ini di pen Kalau kami nyebutnya eh uh, dipen sembilan 19 ya ini damasion 19 tadi ya ya mas 19 mah 19 damasion ya ini jadi dia ya, bagusnya nih apa tulangnya seperti aglonema bulat tapi dia masih dipen karena gatal dan baunya khas jadi beda dipen dan aglonema mungkin getahnya dia gatal dan berbau khas sementara agonema getahnya dia tidak berbau 1920 di pentisu dop ini ya warnanya memang dop ya ini di pentisu dop 20 ya 20 kemudian kita kesan lagi nah ini 21 di pentiki atau selendang putri atau disebut di penbalik. Kenapa disebut di penbalik? Di baliknya dia ada lagi warna hijaunya. Nah, 21 di penbalik. 22. Nah, 21 tadi di ini dia tiki ya, penbalik. Nah, di penbaliknya ada yang daunnya bulat. Ini daunnya bulat contohnya. Nah, ini 22 ya. Di juga ya, tapi daunnya dia bulat warnanya lebih cenderung ke putih ya seperti seperti embun ya 22 ini oke ini di pen ke 22 di pen balik tapi daun bulat sementara yang ini di pen balik daun panjang 22 kita punya lagi sini yang ini 23 ini change evergreen ini seperti di pen Garuda Cuma dia tidak ada warna total kuningnya. Pure hijau dan putih. 23. Nah, kemudian 24 ini anggun ayu. Anggun ayu ini sangat bagus ya. Daunnya membulat. Sebagian orang menyebut di, di penbalon nih. Ya, 24 anggun ayu. Kemudian 25 di pentisu lokal. Ini di pentisu lokal dia lebih tipis ya lebih tipis. Nah, 25 26 ini di juga. Ini di pentisu kameleon kameleon ya, ini Bedanya dia ada hijaunya pinggirnya dan dia lebih tebal daripada disun tip di di dis, apa di pentisu yang ini. Ini 26. Kita masih ada lagi. Nah, ini yang agak panjang daunnya nih. 27. Ini nih nah ini 27 dia model army ya 27 ini daun panjang saya punya ring daun bulat 27 oke kita berikutnya lagi jadi kita punya beberapa dipen ya yang sudah kita ternakan. Baik, sudah 27 kita cari lagi di pen yang belum kita perkenalkan oh, ini nah 28 ini di pen jenderal 28 ya di pen jenderal ada juga menyebutnya ini apa ya selendang putri ya nah, ini 28 di pen jenderal kalau kami di sini nyebutnya Kemudian 29. Nah, ini yang beras tumpah batang hijau. Ini kan tidak dipiara ya, kan dia tumbuh liar. Nih, dia totalnya biasanya sedikit aja dia. Ini masih muda, ya. Beda dengan yang tadi, totalnya lebih banyak, daunnya hijau ini. Oke, 29. Nah, ini 30, ya. Ini chain evergreen juga. Beda dengan ini ya. Kalau ini dia garis-garis kayak tulang ikan. Kalau yang ini tengahnya ngeblok kuning. Ya, 30. Kita punya dipen juga yang tumbuh liar. Nah, ini. 31, ya. Itu ada beberapa yang tidak ditaruh di pot. Ya, ini. Oke, satu. Ya. Nah, ini 32. Ini dipen krokodil. Dipen krokodil. Dia bentuknya lebih, apa ya hijaunya lebih banyak mirip army juga ya 30 berapa 32, 32 ya nah ini di penjuga ini namanya air mata ibu ya air mata ibu 33 ya ini air mata ibu kita punya banyak ya nih ya air mata ibu semua itu sampai sana 32 Nah yang ini 33 Ini apa ya Green Emerald nah, Deepen Green Emerald Itu dia daunnya Pertumbuhannya adalah daunnya tebal Warna hijau pekat Tapi daun pendek kita juga punya daun yang panjang ya butterfly green butterfly kita kita lihatkan di sini ya di kelompok sini Nah, nih. ini beda lagi yang green -nya. Ini daunnya panjang ya. Nah, ini. Nah, yang ini daunnya bulat. Nah, ini 34 ya. Daunnya dia bulat, beda tadi ya. Yang yang eh, tulang ikan juga yang ada daun panjang ya, daun panjang dan daun bulat. Ya, jadi genap sudah mungkin 35 ya. Nah, ini yang ini bedanya nih. Ini panjang daunnya. Yang ini dia bulat. Oke. Okay. 35 sudah kita perlihatkan sini. Jadi di sini beberapa dipen memang. Nah ini beda lagi kayaknya nih. Ini ini beda. Oh ini Greek crocodile. Ya, ada banyak kita ternakan memang sengaja kita buat uh, kita buat peternakan ya di perbibitan terbanyak dari sana juga yang ini yang tadi di pentisu ya jadi di pentisu ini ada empat ya yang ini kamelon kamenin, di pentisu bangkok di pentisu harmoni dan di pentisu dop ini oke sahabat youtube semua demikian tadi beberapa dipen-dipen yang ada di sini Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.